Alhamdulillah. Kenyang, bro. Oh, puas hati. The OMG memang terbaik, bro. Thank you. Alright. Okay, so, kita panggil clear. Okay, thank you. Oh, kita sambung. Kita minum. Air chai go. Chai go. Alright. Okay. Oh, pekat lah. Oh, menarik, menarik. So, aku memang ambil chai go leh. Okay. Masuk dekat Rela ni. Okay. Sebab salah satu untuk nak kenakan dengan OMG tadi lah. Kenakan OMG. Okay. So, actually kau boleh explain dekat aku apa yang boleh, boleh, boleh. Kelebihan ada air cagur dengan air teh yang lain. Okay, kalau teh yang lain, biasanya dia ada campuran halia, cengkir, kelaga dengan kulit kayu manis. Oh. Tapi ada empat main dia tu. Tapi biasa, tapi specialnya, cagur ni, kita ada lagi dua extra ingredient yang buatkan chai go ni sangat special dengan apa, sangat special dan memberi benefit yang sangat banyak, bro. Oh, dari segi which, apa tu? Yeah, which is kunyit, okay, dengan akar maka. Wow. Okay, apa yang kelebihan? Okay, kesihatan, so kesihatan the combination, okay, kombinasi ramuan-ramuan ni dalam chai go ni, okay, membuatkan chai go ni dia memberi, first sekali of course memberi tenaga, bro. Wow. Tenaga. Kalau rasa lesu, rasa penat, murung lah. Orang kata murung, penat. Dia akan enhance balik. Air cagur yang paling sesuai lah. Yes, the best. The best lah. The best. Oh. Lepas tu kalau macam untuk kita pula lelaki, bro, dia akan meningkatkan kadar kesuburan, bro. Oh, lama itu yang terbaik tu. Tapi dari segi cagur ni, one thing yang suka, dia buang ni. Because, yes, ada halia juga. Ada halia kan? Ah, itu yang best tu. So, bila rasa sengkak pun, sesuai. Terbaik. Minta baik. Betul. So, jom. Jumpa minum. Jom. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Menarik. 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 Rasa dia berlemak. And dah keluar angin. Oh, dah keluar angin. Cepat betul efek dia. Dah syak, bro. Right. Yeah, bro. Yeah. And then plus one more thing, bro. Kau kena beritahu kau. Yang bila rasa tengah rasa macam moody, kan? Kena cego. Bukan apa, kadang-kadang yelah, relax kan kita customer, kita melayan customer, yes, kita masak pun, kita punya penat. So, yang ni paling sesuai untuk aku minum. Eh? Rumpus hati. Nice, nice, so, nice. Kita dapatkan tenaga, okay, kita sambung minum balik. Okay, sambung. Hangat, bro. Nikmat. Baik. Baik.